itu. Fenomena laut terbelah di Tanjung Gru Langkawi berlaku 6.45 pagi tadi. Ia membentuk lintas menuju ke beberapa pulau kecil. Fenomena menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung. Fenomena yang berlaku selama sejam ini juga dikenali sebagai sandbar walk. Ia berlaku sekali dalam setahun, iaitu kejadian air laut surut sehingga 0.1 meter dan muncul beting pasir sepanjang 600 meter di pantai Tanjung Ru. Ia membolehkan pengunjung berjalan melintas ke Pulau Penyu, Pulau Kelambaya dan Pulau Cabang. I am so glad that this local guy told me about the sandbar walk. Mm-hmm. I would never have heard about it if he didn't tell me. So I took my daughter with me, and it's beautiful and very interesting. Saya tengok dah bulan lepas lagi, selamat. So ambil cuti, so nak balik sini tengok sambar lah. Perasaan saya rasa bangga lah sebab banyak pelancong-pelancong dari luar negara, dalam Malaysia ni pun ramai yang support sambar ni. Turut meninjau fenomena unik ini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Datuk Haslina Abdul Hamid. Menurutnya, fenomena sandbar walk telah dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Langkawi dan antara yang dinanti-nantikan pengunjung setiap tahun.